Satu nih buat pedagang pasar, bantuan modal. Pertama, bantuan modal. Yang kedua, subsidi apa? Yang ketiga adalah pelatihan usaha. Mantap, supaya mantap. Usahanya bisa maju. Amin. Lalu nanti kita akan siapkan supaya tata niaganya menjadi lebih baik. Amin. Ini nih contoh petani yang menjual gabah harganya murah. Kita yang beli beras harganya mahal. Uangnya kemana? Kalau harga berasnya mahal, diterima petani, bukan? Hanya di tengah-tengah ini ada pengelola, ada mafia beras, kita bereskan semua. Salam buat keluarga.